gitu, jadi nggak yang estetik estetik gitu ya. Terus sendokku hilang, aku bawa bekal, aku bawa chicken teriyaki. Jadi aku udah selesai vaksin dan ternyata nggak ada efek sampingnya sama sekali kayak yang pertama. Dan sekarang karena aku mau sekalian pulang, aku mau mampir di Crystal Shop gitu. Let's go with me. Tadi tuh bener-bener cuman ada aku, jadi I feel safe dan berani masuk karena emang gak ada orang, cuman aku sama yang jaga kasirnya aja. Dan aku jadi bisa lihat-lihat crystals di sana tuh lengkap banget guys. Aku beli dua ini, aku beli yang amethyst, aku beli yang amethyst, dan aku juga beli yang rose quartz. Ini tuh masing-masing harganya 60.000, jadi dua ini 120. Dan mereka juga ngasih masing-masing kartu yang jelasin kayak ini tuh buat apa, dan ini tuh buat apa. Ini dari Canggu Crystals. Nanti kalian bisa cari aja di Google Maps, pasti langsung keluar Canggu Crystals. Terus nggak jauh dari situ juga ada toko crystals lagi, dan ini sama sepi juga. Jadi tadi cuma ada aku sama mas-mas sama mbak-mbak yang jaga. Dan di sana aku beli ini. Yang ini yang clear quartz. Cantik banget. Aku aduh seneng banget sumpah. Yang ini aku tuh udah kepikiran mau beli ini dari kapan tahu. Nah, yang clear quartz itu tadi aku belinya harganya 100.000 pas. Ini dia tuh menurut aku nggak overpriced sih, karena lihat sumpah ini detailnya bagus banget. Cantik banget. Ini sama aku tadi beli Palo Santo buat cleansing crystals ya. Ini harga 50.000. Kalian bisa banget sih cek IG-nya, nanti aku taruh di description box. Aku tuh sebenarnya udah pengen beli crystals dari kayak 5 bulan yang lalu, cuman tempatnya lumayan jauh dan takut juga karena covid. Jadi mumpung tadi sekalian aku vaksin dosis kedua, aku mampir deh karena tempatnya lumayan dekat sama tempat vaksinnya. Sekarang aku mau do a little what's in my bag. Ini ceritanya updated what's in my bag. Tadi aku dikasih kayak kartu affirmation card gini. Ini dari
Soul Shining Crystals dikasih pesannya kayak gini. Aku tunjuk. Jadi yang pertama ada di tas aku selain card ini adalah dompet. Dompet ini umurnya udah 3 tahun atau 4 tahun, tapi aku gak pernah ganti soalnya kayak bagus aja gitu, simple. Aku waktu itu beli di Stradivarius di PIM, ini udah lama banget by the way. Terus ada foto aku sama pacar aku, masih kecil, masih ponian. Terus aku juga ada ini, pasti kalian tahu kalau sering nonton vlog aku, ini kamera analog yang aku beli beberapa waktu lalu, belum lama sih. Dan aku suka bawa-bawa aja ini, kayak random-random foto gitu. Next, aku di tas aku ada lip products. Ini aku biasa cuma bawa dua ini. Itu kayak lip balm Vaseline yang biasa sama lip tint. Ini Juicy Lasting Tint dari Roman yang Cherry Bomb. Aku juga pakai sekarang. Terus aku juga ada ikat rambut sama vitamin Ezigard sama ikat rambut, aku bawa dua. And then I also have some beauty products. Dua-duanya dari Bath & Body Works. Ini body lotion yang travel size sama fragrance mist yang travel size juga. Aku suka banget vanilla bean oil. Aku juga bawa pulpen sama cadangan masker karena takut maskernya apa tali maskernya tuh patah atau gimana, aku jadi selalu bawa dua. Terakhir aku bawa jedai. Dan itu semua yang ada di tas aku. Biasanya aku cuma bawa tas ini kemana-mana. Aku tuh tipe orangnya kalau tasnya belum rusak pasti belum beli. Jadi what's in my bag ya, pasti tasnya selalu sama kecuali yang ini rusak. Oke. Udah deh gitu aja. Sekarang kita mau ke dokter hewan karena kucing aku yang ini mau vaksin dia. Itu. Ada yang ikut aku. Mau kemana? Kamu mau kemana? Ih, dia kayak kamera shy. Gimana ke belakang?